Halo teman-teman, ada Miu di sini. Ada Banana juga di sini. Terima kasih sudah mampir di channel Miu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau subscribe dan like video ini. Selamat menonton. Banana, kamu di mana? Aku akan suruh-suruh dia dulu nih. Mana ya dia ya? Hei, hei, kamu siapa? Hei, kok kamu serem banget? Mana pakai topeng? Papa, ini aku. What? Kamu Banana? Kamu dalam rangka apa Banana pakai pakaian kayak gitu? Ya ampun, horor banget. Mana ada kapak di kepalamu loh Banana. Lepas-lepas semua ini barang-barang ini. Gak jelas ini Banana, ngotor-ngotorin rumah. Gak mau, Papa. Aku tuh lagi jadi horor Halloween ini tuh. Halloween apaan? Halloween udah lewat, udah lama. Nanti tahun depan lagi Halloween. Udah lepas ngotor-ngotorin rumah aja pakai barang-barang kotor kayak gini. Hah? Halloweennya udah lewat, Papa. Aku kan belum Halloween sendiri. Ya siapa suruh kamu kemarin ketiduran? Udah, ganti baju terus mandi makan. Gak mau, Papa. Aku mau Halloween. Ayo dong, Papa, kita Halloween gimana? Gitu loh, aku udah keren kayak gini gak Halloween sendiri. Ya namanya udah lewat perayaan Halloween. Tapi kostummu sih keren banget. Tapi gimana kalau kita ke rumahnya Mr. Scary aja? Udah cocok nih bajumu nih ke tempat-tempat rumah berhantu daripada Halloweenan. Wah, ide bagus, Papa. Nanti aku mau nakut-nakutin Mr. Scary. Papa nggak yakin sih, tapi ya boleh. Yuk, kita ke tempat Mr. Scary. Kita akan buat Banana ketakutan. Aduh, nabrak, ya ampun. Nah, Banana, kita sudah sampai di rumah Mr. Crazy Mansion. Tuh rumahnya serem banget sih. Kamu masih yakin pengen main Halloweenan? Iya, rumahnya serem banget ya, Papa. Ya udah, kita pulang yuk. Jangan dong, udah sampai sini nanti aku dikatain noob lagi. Iya, nggak boleh pulang karena kita berdua adalah raja para horor. Jadi kita nggak boleh kalah dengan yang menakutkan-menakutkan itu kan, Banana? Iya, betul sekali. Walaupun aku noob, tapi aku tidak penakut. Tenang, Papa. Iya, bentar dong. Ayo, kok berhenti? Open door. Oke, assalamualaikum. Para pintunya serem loh, Papa. Keren. Langsung ditutup. Apa ini? Ada anak kecil, menikah kecil. Si itu, Mr. Crazy itu. Lu, Mr. Crazy. Dia imut-imut kok. Tapi semakin... kok menyala badanmu, Banana? Di sini ada bola basket. Kita kemana nih, Papa? Gak tahu. Coba kita lewat sini, open the door. Open the door. Kok ke bawah? Jatuh. Lu. Wah, Banana mana? Barusan ini. Kita di mana ini? Kamu dari mana aja, Banana? Papa dari tadi jatuh dari atas, lo. Iya, aku tuh tadi pintunya telat terus jatuh tuh. Barusan ada yang jatuh lagi. Iya, jatuh dari atas. Ya udah kita lanjutkan yuk. Ini soalnya mansion-nya isinya apa ya? Oh. Tadi dari luar kelihatan kecil, tapi dalam ada jembatannya nih, Papa. Iya, awas ya. Nggak boleh jatuh ya. Kalau jatuh tuh gelap banget tuh, black hole tuh. Serem banget. Jatuh nanti meninggal ya, Papa ini? Iya lah, jelas. Merinding. Plavi bareng apa maksudnya Plavi? Di sini ada si Michael NPC. Dia punya peliharaan kucing. Kucing hitam. Di sini ada recoil sih. Bayar kah? Oh, bayar, nggak usah ding. Dadah. Cari yang gratisan aja. Open the door. Wow, ada jebakan tikus. Mansion apa ini? Ini tuh jebakan beruang. Orang gede kayak gini kok, Papa. Beruang aja nggak sebesar ini. Papa meninggoy. Enak aja, Papa nggak akan meninggoy, tahu nggak? Aku lincah banget. Miu ini adalah orang paling jago. Kenapa dia mundur? Kenapa kok pada kesini? Kok pada mau maju, Papa? Aduh, kaget aku. Apa, Papa? Itu. Lari. Papa dikejar aku ya ampun. Dadah. Kita tungguin Banana, teman-teman. Kasihan dia meninggoy dimakan Mr. Crazy Mansion. Digendong sama Mr. Crazy loh, Papa. Aku harusnya lari kemana nih? Papa, kalau ke bawah masih bisa nggak ya? Ya, dia meninggoy lagi. Kasihan banget. Aku tahu, aku harus lari kemana. Harus lari dari pinggir sini loh. Ikutin Papa. Papa udah lolos, mana kamu? Sini, ikutin Papa yuk. Satu, dua, tiga. Sini, dua. Sini. Lari terus. Lari pinggir. Oh, ada tangga. Aku kok larinya nggak cepet? Ya, kok kamu ninggul terus sih? Papa tunggu di atas aja ya. Oke, Papa. Kasian banget dia. A few moments later. Papa, aku udah mau berhasil. Ya ampun, aku digendong 3 kali loh, Papa. Seru kan digendong 3 kali? Katanya masih... gak mau, aku sampai keringetan. Tadi katanya ingin main Halloween-Halloweenan. Kapok kan? Aku kan Halloweennya mau
jadi yang nangkut-nangkutin, nggak mau ditakut-takutin. Tapi udah terlanjur, ya udah yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Di sini kita memasuki lorong-lorong yang penuh. Rumahnya kok nggak dicat ya, Papa? Rumahnya kayak gini doang nih. Rumah buat tanah, oh disuruh hancurkan, hancurkan, break. Oh my god. Ada muntahan monster. Ini kayak muntahan monster si Freddy itu loh. Oh, ini tuh muter loh, Papa. Papa harus bersiap-siap berputar-putar memutar ini. Oke, loncat. Ah! Papa kecemplung ya? Ah, aku enggak dong. Kurang ngajar dia, bisa enggak kecemplung gitu, teman-teman. Teman. Terlalu easy guys buat Mio kalau kayak gini. Hihi. Papa jangan noob dong. Enggak dong, lihat nih, Papa lincah banget, sabar-sabar. Dan ini dia, berhasil. Hore. Nah, di sini batu cuma ini jalan satu-satunya, tapi apa ini? Oh, kita suruh naik sini, pencet ini loh, Papa. Iya, ada tombol. Loh, banana, mana kamu? Enggak, aku mencetnya enggak bareng. Oh. Aku ada di bawah kaki Papa. Halo. Enggak kelihatan kamu. Maaf. Kita kan ke atas lama banget. Ayo dong, lift. Kita injak-injak supaya lebih cepat, banana. Ini tuh liftnya kok enggak ada itunya ya? Pintunya kayak yang di mall-mall. Lah ini kan pintu horor. Bukan main, teman-teman. Papa ada bocil ini. Meninggal. Ini loh ditangkap laba-laba loh. Kok laba-laba makan manusia ya, Papa? Ibu, ini laba-laba tarantula raksasa. Mereka semangat sekali loncat-loncatnya. Yuk, jangan mau kalah. Awas enggak Papa nabrak yang bocil yang menggelantung. Oh iya ya. Wah! Loh, aku dimakan. Ya, aku juga dimakan, Mister. Crazy kayaknya kita tuh harus cepat Papa. Gitu. Oh gitu, ya udah coba kita tes. Oke, kita percepat, teman-teman. Bisa cepat lagi. Oke, berhasil. Ayo banana. Oh my god. Loh, belum selesai, Papa. Harusnya maju lagi. Astaga, iya harus maju lagi. Oke, kita akan ulang sekali lagi. Jangan mempermalukan martabat Mio karena Mio adalah orang yang paling jago masalah horor dan obi-obi ini. Tenang, tadi lo udah sampai. Iya, dadah. Wow. Oh. Akhirnya. Oh, kita masuk ke itu. Ke apa ini? Wah, laser lagi, Papa. Mana depan ada Mr. Scary Crazy itu. Iya, oke, pelan-pelan. Ini susah banget sih. Ini kayaknya ini obi paling susah yang pernah aku temui deh, teman-teman. Aku nanti kalau aku berhasil berarti aku bukan noob loh, Papa. Iya, benar juga sih. Oke, dan lari. Wow, berhasil. Hore. Enggak ada Mr. Carry-nya. Mana ini? Laser lagi. Awas. Ini aku udah bisa loncat. Hampir. Wah, ini ada yang meninggal di depanku. Aku loncat. Buru-buru sih dia ya. Meluncur. Tuh, kasihan kalian. Dadah. Tinggalin mereka, banana. Ya, kita buka. Oh my god, lava. Larva. No, ternyata kita harus lari. Dimakan. Ya ampun. Meninggal secepat itu, Papa. Jadi kita langsung harus ini loh. Oke, sini. Aku tuh suka nginep, Papa. Loncat, cepet, banana. Oke, teman-teman. Mio konsentrasi dulu. Oke. Ini dia, Dan. Berhasil. Mana banana? Ah, kita tungguin banana, kasihan dia. Aku tahan napas, teman-teman. Aku tahan napas tadi. Papa, udah bisa. Oke, Papa dari tadi nungguin sampai ngantuk. Oke, mana ini? Kita harus naik tangga sana, berarti kita harus lari. 1, 2, 3, lari. Oh, kenapa kita harus lari? Gak tahu, biar semangat aja sih. Ini rambut Mr. Scary Crazy. Gak ada. Kita harus lari. Mana nih? Ini pintu ini nih. Pintu open the door. Kok menakutkan? Oh, ini loh, Papa pada melayang kayak ilmu sihir Harry Potter. Meninggoy. Enggak, aku gak meninggoy kok. Tak pikir meninggol tadi kamu. Oke, kita akan loncat sini. Oh, meninggoy, Papa. Kasihan dia meninggoy. Oke, agak susah ini. Agak susah. Kita harus loncat mana? Oke, kita lihat sini dan kita tunggu banana aja deh. Ayo banana. Aku lihat sini toh, Papa. Ya, bisa melayang gini. Dan ini dia. Padahal udah deket banget loh, Papa. Kasian banget sih. Papa. Lama banget sih kamu ditungguin. Katanya anak pemberani paling jago. Papa, tapi kan aku noob. Nice, ya udah. Tapi di sini kok mereka lari-lari ya? Exit. Ini apa ini? Wow, cantik banget. Apa sih itu, Papa? Ibu peri kayaknya. Tinkerbell. Oke, exit. Exit mana nih? Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ternyata kita harus loncat di tempat warna merah. Tapi meninggal.
guys. Enggak, ini dia. Loh, mana di sini? Oh, ini dia kemari. Oke, oke, oke. Kita loncat sini dan mana banana ya? Itu meninggal loh, Papa. Ya udah, loncatnya di tempat warna merah ini. Papa tungguin deh. Ayo loncat, langsung loncat. Aku udah loncat. Loncat. Pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru. Sabar. Aku deg-degan. Terus ini. Loncat. Nah, gitu. Terus ini gimana? Ini yang benar yang mana ya? Yang ini kah? Papa dulu. Nanti kalau Papa enggak meninggal ya aku ikut-ikut. Enak aja. Ya ampun. Banana, gini loh triknya. Ya ampun, gampang banget. Nih, kamu loncat sini. Terus loncat sini. Kan, jangan yang pas di garis-garisnya itu. Kamu loncat sini, tuh. Gampang nih. Oh, jangan pas di tali, Papa. Iya, jangan pas di tali. Triknya itu kayak gitu. Yuk, loncat. Nah, terus loncat sini. 2000 years later. Akhirnya si banana bisa juga. Susah nggak? Kapok nggak main game ini? Tadi nyemplung kena tali, tetap nyemplung, nggak kena tali, tetap nyemplung. Banana, tunggu, di situ ada Mr. Scary. Ayo langsung lari. Mana Mr. Scary, Papa? Di belakang. Wah, aku tahu, Papa. Ini tuh kalau lampunya hijau kita jalan, kalau merah kita berhenti. Kayak Kokuma Kocipio Semida. Oh iya, oke, kita akan ulangi. Kokuma Kocipio Semida. Jalan. Oke, enggak jalan. Oke, ayo cepet ijo. Wah, lari. Stop. Suara tik. Jamnya serem banget. Ya oke, lari terus. Jangan. Dadah. Ayo sini cepet. Cepet, aku masih merah nih, nanti ditangkap polisi. Mr. Scary, ambil aja dia. Kita kemana nih? Masih harus berhenti. Enggak. Sini. Oh, naik situ. Bisa enggak? Bisa. Loncat pagar kan? Ya, oke. Okay. Yuk. Oke, okay, sebentar lagi aku mau pulang aja, capek aku lawan Mr. Scary. Iya, aku juga mau pulang. Ini kita masuk ke mana nih, Papa? Ada buku. Apa nih? Di sini ada apa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Oh, ini tuh kita suruh buka ini nyari kunci loh. Oh, nyari kunci? Enggak ada kunci. Enggak ada kunci kok. Enggak bisa buka, Papa. Oh, bisa tuh, Kak. Bisa buka, Papa? Enggak bisa buka, enggak dapat kunci. Mana kuncinya? Kuncinya di sini. Enggak ada. Oh. Ya. Oke, akhirnya aku menemukan kuncinya. Ayo, Banana. Ya ampun, susah banget. Mendingan pulang. Ini tuh yang pintu tadi itu loh, Papa. Pintunya ini exit. Nih. Oh, gitu. Keren banget ya. Oke. Ini kita akan ke atas. Yuk. Oh, ini pada naik ke atas. Pencet 1, 2, 3. Dadah, aku duluan. Banana di bawah. Kenapa Papa tuh ninggal terus? Iya, karena aku udah capek dari tadi. Mr. Scary ini terlalu menakutkan. Hobinya itu susah-susah, penuh dengan tantangan. Iya, aku tuh sampai keringetan loh, Papa. Kasihan banget Banana. Oke, tinggal sedikit lagi kok. Abis itu kita akan selesaikan ini kan cepet. Aku nyangkut. Bolongannya mana? Oh, bolongannya ini. Aku nyangkut Banana. Ini terus kita loncat. Twing. Lari. Oh, naik pagar. Naik. Oh, kita masuk ke terowongan. Naik pagar. Oke. Salah nyebut doang Papa nih. Ya ampun, ini pasti susah. Aku tuh lincah orang, aku tuh anak sirkus kok. Awas deh Papa, itu ada pancuran muntahan monster. Ada ingus, lari. Berhasil. Kecemplung. Kasihan dia, Ba. Papa, tunggu aku mau loncat. Banyak sekali. Wih. Papa, banyak tikus loh ini. Iya, dengan tulang-tulang. Jangan sampai diserang sama tikus. Lari. Takut tikus. Ini banyak tikus. Tapi kan aku kucing. Iya, masa kucing takut sama tikus? Enggak. Papa kayak Doraemon juga takut tikus kok. Oh iya ya, Papa kan Doraemon. Udah sampai keluar, kita harus gimana nih, Papa? Enggak tahu, apa kita harus melawan Mister? Udah, berarti kita udah keluar. Jangan. Harus lari terus toh, Papa. Terus kita nyari pohon. Oke, lari. Melewati pagar. Aduh, dia ada di belakang. Dia tiba-tiba di depanku. Loh, kok dia tiba-tiba ada di depanku? Oh, aku ngerti. Jadi kita harus gocek dia, teman-teman. Ini dia kekuatan Miu telah kembali. Nana ngintil Papa. Lari. Dia akan kemari. Kita puterin. Oke, Banana, let's go. Kita akan hadapi Mr. Scary. Enggak. Di belakangku ada Mr. Scary. Papa, aku bisa melihat Mr. Scary.
Oke. Aku berhasil.